bukan hanya pasal tak ada duit, tapi kerana boros dan tak reti nak kutip duit. Bantuan yang diberikan, kita mampu memberi. Ha? Boleh bantuan diberikan. Ianya kalau saya buat keluar hukum, kita haruslah. Pasal orang susah, kita harus bantu. Problem dia bukan tidak cukup duit. Tidak menggunakan duit dengan betul. Ha? Tidak ada ketelusan daripada segi pengurusan wang. Ada boros dalam menguruskan wang. Bagi contoh, saya bagi contoh senang. Dikala kata tidak ada duit, orang cakap. Orang cakap yang betul. Tak ada duit, kita perbaik rumah Perdana Menteri. Mana logiknya? Kata tak ada duit, kita buat dewan, 3 biji dewan. Berpuluh juta juga. Kata tak ada duit, kita pilih berapa ramai menteri, berapa ramai penasihat. Bukan soal tidak ada duit. Tidak menggunakan duit dengan betul, itu masalah. Buat perbaik rumah Perdana Menteri ni semua ni tak bermanfaat pun. Bantu makcik Kia, bantu orang tua lebih bermanfaat. Kenapa? Bagi duit kat makcik Kia, dia buat bisnes, dia berniaga. Bila dia berniaga, dia beli barang. Jadi ekonomi berkembang. Bila kita bagi kat orang susah, jangan ingat duit ni pembaziran. Orang susah, mereka berbelanja. Ini baik untuk ekonomi, baik untuk keluarga mereka. Orang susah pakai, bila dapat bantuan untuk apa? Bukan pi boros. Banyak kali kita dah discuss benda ni. Dua benda. Satu barang rapuh, satu pendidikan anak-anak. Adakah ini benda boros? Tidak. Ini benda yang baik. Jadi bantuan harus diteruskan. Isu tidak ada duit ni bukan hanya pasal tak ada duit, tapi kerana boros dan tak reti nak kutip duit. Jangan boros, pertama kepada benda yang tak tentuhala, dan kedua pada masa yang sama jangan kedekut untuk berbelanja kepada rakyat. Perbelanjaan kepada rakyat adalah baik untuk ekonomi. Ia akan berjana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Boros ni baik kepada setengah orang saja, bukan kepada orang yang memerlukan. Tak perlu berbelanja tak tentu halal.